Yuk kita makan gulai kepala salmon. Jadi kita mulai dari bagian matanya ya, karena dia ini unik ya. Kita makan gulai kepala salmon. Jadi kita mulai dari bagian matanya ya, karena dia ini unik ya. Mari kita coba. Rasanya itu gurih, terus dia ini kuahnya bening ya, karena dia nggak pakai santan. Jadi terasa seger, seperti asam-asam, cuma dia ini lebih kuat di rempah, jadi dia gurih. Terus untuk kepala salmonnya sendiri, saya coba dulu dari kulitnya. Bismillah. Kerasa banget tulang lunaknya juga. Mantap. Oke. Untuk harganya sendiri ini sekitar 65.000, bisa dimakan untuk
kayaknya satu keluarga bisa deh. Karena ini porsinya gede banget segini. Terus juga untuk rasa tidak diragukan lagi sih. Jadi kalian bisa merasakan sensasi makanan yang cita rasa Nusantara, tapi harganya bersahabat. Cobain ya. Jangan aja, tetapi ada menu-menu yang lainnya. Sekiranya orang-orang itu senang, misalkan, oke, kakak, misalkan gurami. Di sini ada menu yang sekiranya lain daripada yang lain, yaitu gulai kepala salmon. Kita membuat ramuan yang insya Allah istimewa. Apa rasanya? Saya yakin nikmatnya itu tidak tersisa. Kan gulai itu jadi dengan santan. Ya, dan ini nggak ada santan, maksudnya. Ya, lah orang-orang itu, mohon maaf kasam-kasam konsumen yang samun sepuh-sepuh, ya, itu biasanya kolesterol dan lainnya. Yang jangan sampai kolesterol, makanya ini tanpa santan. Tapi rasanya menggigit kan, enak sekali. Lidah itu rasanya pingin tambah. Jadi tambahin warak gitu kan. Jadi kalau seandainya enak itu sudah biasa, tapi warak berarti makan banyak. Nikmat tersisa. Nikmatnya nggak tersisa. Apa sih istimewanya gulai kepala salmon selain tanpa santan dan kurang kurangnya kolesterol? Yang kalau di sini memang menu ini tidak ada di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Jadi dari segi bumbunya, rasanya, nikmatnya, insya Allah di tempat lain ditemukan nggak ada. Ya cuma aja di Resto Bebek Jos. Dalam harganya ini untuk 3-4 orang cuma 60.000. Murah sekali kan, Dek? Ya. Memang ini unik, itu bahan bakunya. Salmon kan sendiri. Ya. Ini dapatnya dari mana? Kalau bahan bakunya ini dari sini ada semua. Jadi kita sudah pesan untuk salmonnya sendiri, kita sudah kontrak, itu dikirim. Tiap 2 hari sekali dikirim.